Kalau saya nggak nanya, nggak ngerti. Ya. Maaf, Bu, suaranya tidak keluar dari tadi, Bu. Selamat sore, Bu. Mohon maaf, suaranya tidak ada. Suaranya tidak ada, Ibu. Terus, untuk Itu irasional, share-nya Pak Ibnu Bu harus Manopi. bilangan real kecuali Oh, bilangan oke, makasih. irasional. Ini untuk sistem bilangannya ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, berikut juga contoh-contohnya. Nah, bilangan irasional itu seperti akar 2, akar 3, terus pi. Pokoknya dia yang selain bilangan rasional. Nah, ada yang namanya sifat-sifat dari bilangan real yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal di pertemuan ini. Yang pertama itu adalah trikotomi. Pasti sudah familiar, cuman dikasih nama definisi aja gitu. Misalkan ada dua, jadi gampangnya itu ada dua bilangan ya. Ada dua bilangan, ada X sama Y. Nah, X sama Y ini pasti berlaku deh salah satunya. Antara X-nya kurang dari Y, atau X-nya lebih dari Y, atau bahkan X-nya sama dengan Y. Jadi, berapapun yang diambil nanti, misalkan X-nya 5, Y-nya 7, ya pasti akan berlaku X kurang dari Y. Itu adalah sifat trikotomi. Nah, selanjutnya, ada yang namanya ketransitifan. Jadi kalau ketransitifan ini ya secara logika bisa dilogikakan aja ya dengan sederhana dengan mudah kalau x-nya 5 terus ada y-nya 7 ternyata z ini ya kalau teman-teman lupa gimana tanda kurang dari sama lebih dari kasih aja garis di depannya seret seret tak. Jadi ini membentuk huruf K maka dia kurang. Kalau ini membentuk huruf B maka dia besar atau lebih dari gitu ya. Nah, kalau misalkan ada Z, saya tambahkan di sini Z-nya misalkan sama dengan 10 secara otomatis ya. Berarti X-nya itu akan kurang dari Z5, akan kurang dari 10. Itu namanya ketransitifan. Nah, selanjutnya ada yang namanya sifat perkalian. Jadi, itu dia bisa merubah tanda. Contoh, kalau misalkan di sini saya punya X kurang dari Y. Terus Z-nya itu positif. Tandanya tetap kayak contohnya tadi aja ya. X sama dengan 5. Y sama dengan 7. Kan ketahuan ya, X, Z itu kurang dari, sorry. Sorry. Kan udah ketahuan ya, X-nya kurang dari Y. Nah, ketika X-nya kurang dari Y. Nah, ketika ada Z, dia bilangannya negatif. Let's say di sini saya ambil min 1 gitu ya. Z-nya sama dengan min 1, pokoknya dia negatif. Nah, ketika ini saya kalikan ke sini, atau sesuai definisinya, X dikalikan Z, X dikalikan Z, Y dikalikan Z, maka dia 5 dikali min 1, min 5, 7 dikali min 1 adalah min 7, tanda yang tadinya dia kurang dari, dia berubah jadi lebih dari min 5, lebih dari minus 7. Jadi ketika nanti kita mengalikan dengan bilangan negatif pada pertidaksamaan, maka tandanya yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari pun sebaliknya, yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari.
itu sifat perkalian pada pertidaksamaan dan sifat bilangan real. Oke. Selanjutnya ada garis bilangan. Nah, garis bilangan ini sederhananya sudah kita kenal ya. Jadi kalau misalkan, nah, kalau misalkan ada garis bilangan, ini sumbu x, ada nol di sini, ya berarti satu di sebelah kanannya nol. Semakin ke kiri dia nilainya semakin negatif, negatif infinity, negatif tahingga, dan semakin ke kanan dia adalah tahingga, maksudnya tahingga. Jadi kalau misalkan di sini saya memiliki angka setengah, kira-kira diletakkan di mana? Di antara 0 dan 1, setengah di sini. Saya punya minus 7, diletakkan di mana? Di sebelah kiri minus 3. Nah, itu adalah garis bilangan. Nah, ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal peridaksamaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ada yang namanya selang. Jadi, dari seluruh himpunan bilangan real, sistem bilangan real, dari min tahingga sampai dengan tahingga, ada yang namanya selang, di mana dia adalah himpunan bagian dari garis bilangan. Saya punya contoh, saya ingin mengambil angka 1 sampai dengan 5. Ini misalkan di sini ya, 1 sampai dengan 5. Kira-kira 5 ada di sebelah sini. Saya ingin mengambil selang dari sini ke sini. Nah, notasinya itu bisa dituliskan dari 1 sampai dengan 5. Apakah 1 dan 5-nya ikut? Kalau di garis bilangan, katakan 1 dia nggak ikut ya, berarti ini kosong. Kalau 5-nya ikut, dia ada bulatan hitam. Kalau saya tuliskan dengan notasi selang, 1 tidak ikut, maka kurungnya kurung buka. Kalau 5-nya ikut, kurungnya adalah kurung siku. Nah, ini disebut dengan notasi selang. Jadi notasi selang ini akan saya gunakan ketika saya menanyakan berapakah himpunan penyelesaiannya, berapakah HP-nya, seperti itu. Jadi silakan dituliskan dalam bentuk selang. Selanjutnya, ini adalah jenis-jenis selangnya. Jadi secara umum tadi sudah saya jelaskan, jika angka tersebut ikut ke dalam himpunan, maka kita memiliki notasi kurung siku. Namun jika tidak diikutkan, maka dia dinotasikan, dituliskan dengan kurung buka. Nah, untuk tanda-tandanya seperti berikut ini, tidak ada sama dengannya, maka dia kurung buka. Lalu ada sama dengannya, maka dia kurung siku. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini contoh untuk di grafiknya, bisa teman-teman lihat nanti di PDF yang akan saya share. Nah, selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan selain bilangan rasional, mana dia bentuknya akar-akar. Oke, di sini ini ada enam sifat yang umum kita gunakan. Ini sudah kita temui di SMA atau SMK. Contoh, misalkan di sini ya, ada akar A sama akar A. Ketika kita jumlahkan, dia dua akar A. Syaratnya apa? Maksudnya apa? Di sini nilainya harus sama. Let's say saya punya akar 3. Akar 3 ditambah akar 3. Ada berapa akar 3? Ternyata ada 2 akar 3. Jadi sesuatu ditambah sesuatu sama dengan berapa gitu ya. Kalau misalkan saya di sini ganti 4, 4 akar 3 tambah 1 akar 3, ya sudah 5 akar 3. Apakah bisa akar 3 ditambah dengan akar 2? Tidak bisa karena nilainya beda. Ini 3, ini 2 gitu ya. Ya udah, kalau seperti ini cukup sampai di sini saja. Pun juga sama dengan pengurangan. Pengurangan juga, misalkan di sini saya punya 2 akar A, dikurangin akar A, sisanya akar A. Lalu untuk perkaliannya, akar AB itu sama seperti akar A dikali B, pun sebaliknya pembagian juga seperti itu. Selanjutnya, ini untuk contoh-contohnya. Untuk pembagian 100 dibagi 25 bisa dibagi dalam dulu atau dipecah. Akar 100 adalah 10, akar 25 adalah 5, maka hasilnya 2. Atau teman-teman bisa dibagi dulu di dalam 100 dibagi 25 sama dengan 5. 100 dibagi 25, mohon maaf, sama dengan 4. Akar 4 adalah 2. Nah, nanti kita akan membutuhkan
penyederhanaan dari sebuah akar. Katakan saya memiliki akar 12. Akar 12 ini bisa dibentuk dengan bentuk lain. Kita tinggal mencari 12 ini adalah perkalian dari berapa dikali berapa yang memuat bilangan yang dapat diakarkan. Seperti 4 misalkan. 12 adalah 4 dikali 3. 4 bisa kita keluarkan, akar 4 itu adalah 2, sisanya akar 3 tidak bisa dikeluarkan, jadilah dia 2 akar 3. Ini mungkin bisa di-recall lagi materi ini, karena nanti kita akan butuhkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya adalah konversi dari pecahan ke desimal. Ini biasa saja, pembagian 3 dibagi 4, kalau didesimalkan 0,75. Persentase 75% kalau didesimalkan sama seperti 75 per 100 alias 0,75. Nah, terdapat bilangan desimal yang dia tidak terbatas, yang dia nggak terbatas gitu ya ujungnya. Jadi 0,66666 terus aja. Dan kita nggak tahu nih berapakah bentuk pecahannya. Nah, di sini kita bisa bisa manipulasi. Ketika kita memiliki 0,666 dan seterusnya, kita misalkan dia dengan P. Lalu agar kita bisa memperoleh angka untuk dijadikan bilangan rasional, di sini saya kasih dia perkalian dengan 10. Jadi 10 dikalikan P, jadinya 0,66 maju 1, 6,66 sekian. Lalu saya punya P 0,66, saya kurangi, 10P dikurangin P tinggal 9P, 6,666 dikurangi 0,6666 adalah 6, sehingga P-nya kita peroleh 2 per 3. Itu untuk mengkonversi dari desimal ke pecahan pun sebaliknya pecahan ke desimal. Oke, selanjutnya pertidaksamaan. Jadi ada bentuk umumnya. Pertidaksamaan itu kita menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Di sini kita akan menyelesaikan berapakah nilai X yang memenuhi ketika ada, let's say saya punya, sebentar. Nah, di sini misalkan saya punya 2X lebih dari 4. Berapakah nilai X-nya? Kita akan menyelesaikan persamaan berikut ini dengan aksioma-aksioma atau aturan-aturan yang memang kita pernah pelajari dulu ya. Agar X-nya sendiri, kedua ruasnya kita bisa kalikan dia dengan setengah, ini pun kita kalikan dia dengan setengah, sehingga X-nya lebih dari 2. Pada garis bilangan bagaimana? Di sini kita ambil 2, lebih dari 2 X-nya. Kita ambil 2 ke kanan. Apakah 2-nya ikut? Ternyata dia tidak ikut. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah dari 2 sampai dengan tak hingga. Jadi penyelesaian selangnya seperti ini. Itu contoh umumnya. Setelah ini akan saya lampirkan contoh-contoh untuk beberapa soal yang saya jadikan sebagai bahan latihan untuk soal-soal UTS. Oke, ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Saya tidak akan menjelaskan slide yang berikut ini. Silakan dibaca, silakan ditanyakan jika ada pertanyaan. Saya akan langsung ke contoh nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian untuk 13 lebih dari sama dengan 2x min 3 lebih dari sama dengan 5 atau 2 atau 2x min 3 di antara 13 sampai dengan 5. Kita diminta untuk menentukan nilai x-nya. Di sini sebetulnya ada dua cara, tapi saya menggunakan cara yang paling sederhana dan bisa dilogikakan oleh kita, yaitu kalau kita ingin mencari x-nya saja, kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian kepada ketiga ruas secara adil. Oke, di sini saya coba menuliskannya ya. Nanti ada di slide PDF-nya juga untuk teman-teman pelajari kembali. Untuk ketiga ruasnya, saya ingin mencari X-nya itu rentang berapa sampai dengan berapa. Di sini saya akan menghilangkan minus 3-nya, sehingga kedua ruasnya, mohon maaf, ketiga ruasnya, itu saya tambahkan dengan 3, ruas yang di tengah saya tambahkan dengan 3, dan ruas yang paling kanan saya tambahkan dengan 3. Sehingga diperoleh 13 ditambah 3, 16, lebih dari sama dengan 2x, minus 3 ditambah 3 habis, lebih dari 8. Ketika saya ingin mengetahui x-nya saja, seluruh ruasnya saya bagi dengan 2. Saya punya di sini 8, lebih dari sama dengan x, lebih dari 4. Berarti kalau saya gambarkan di garis bilangan,
X-nya berada dari mana sampai mana? X-nya ternyata dari 8 sampai dengan 4. Atau kalau bingung satu-satu nggak apa-apa. 8 lebih dari X. Kira-kira X-nya di sini. Ada 8 di sini. Lalu ada 4 di sini. Untuk X-nya lebih dari 4. Nah, berarti rentangnya dari 4 sampai dengan 8. Apakah angka 4 dan 8 itu mengikut? Karena dia ada tanda sama dengan di sini, maka pada garis bilangannya kita gambar dia dengan hitam atau kita penuhi lingkarannya. Dan untuk selangnya, 4 sampai dengan 8. Jadi himpunan penyelesaian untuk nilai X-nya adalah 4 sampai dengan 8. Seperti itu. Baik, ini untuk versi lebih rapihnya ya. Nah, jadi selangnya adalah 4 sampai dengan 8. Nanti untuk soal kuis dan soal UTS-nya juga kurang lebih seperti ini. Jadi silakan dipelajari dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk soal nomor 2 sama, silakan untuk bahan latihan teman-teman. Nah, di sini ada yang berbeda untuk soal nomor 3, di mana kita sudah menyelesaikan himpunan dengan kuadrat. Bagaimana penyelesaian dengan kuadrat ini? Kita akan memfaktorkan. Jadi, saya ambil contoh soal lain dulu ya. Misalkan saya punya x kuadrat, x kuadrat plus 5x ya, plus 5x, oh, pakai minus saja. X kuadrat min 7x, x kuadrat min 7x plus 10. Ini bukan ketidaksamaan ya, saya pakai persamaan dulu. Karena untuk menyelesaikan ketidaksamaan, saya harap teman-teman memiliki prior knowledge untuk persamaan. Oke, x kuadrat min 7x plus 10. Nah, di sini x yang memenuhi berapa, sehingga ketika kita mensubstitusikan bilangan tersebut, itu menghasilkan nilai 0. Maka kita akan melakukan manipulasi, atau kita faktorkan berapa dikali berapa sehingga hasilnya 0. Maka salah satunya haruslah dia 0. Bagaimanakah cara memfaktorkan? Di sini saya kasih metodenya. Mungkin beberapa teman-teman pernah menggunakan metode seperti ini. Jadi kita cari dua angka. Ketika dia dikalikan, lihat bagian yang paling belakang. Atau katakan saya memiliki AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi kalau dikalikan hasilnya haruslah dia C. Maka ketika kita kalikan hasilnya adalah 10. Ketika kita jumlahkan, itu nilainya B. Hasilnya adalah minus 7. Jadi dikalikan nilainya 10, dikalikan hasilnya minus 7. Berhubung di sini adalah negatif, maka dua bilangan tersebut negatif, karena negatif ditambah negatif akan menghasilkan bilangan yang negatif. Di sini negatif, dan negatif dikali negatif, hasilnya positif. Berarti kita punya 10 dari 5 kali 2 atau 10 kali 1. Agar menghasilkan negatif 7, kita pakai minus 5 dan minus 2. Sehingga di sini kita peroleh x min 5 dan x min 2. Berapakah x yang memenuhi? Pertama kita sama dengankan dengan 0, x min 5 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 5, dan yang kedua kita juga sama dengankan dengan 0, x min 2 sama dengan 0, sehingga kita peroleh x sama dengan 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita memiliki A-nya itu bukan satu, tapi ada lebih dari satu atau dia negatif, pokoknya selain satu. Kita lakukan trik ini hanya trik, hanya sebuah metode. Jadi kita coba di sebelah sini ya, 2x kuadrat min 5x minus 3, kita sama dengankan dengan 0. 2 yang di depan sini kita pindahkan ke belakang, sehingga kita peroleh x kuadrat minus 5x, 2 dikali minus 3 adalah minus 6, sama dengan 0. Kita lakukan faktorisasi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika kita mencari dua bilangan, kita harus mencari dua bilangan, ketika dikalikan itu adalah minus 6, dan dijumlahkan hasilnya adalah minus 5. Berarti di sini kita pakai minus 3, atau minus 2, minus 6 ya, minus 6 dan 1. Jadi dikalikan minus 6 ditambah hasilnya minus 5. Sehingga kita peroleh X1 sama dengan, karena kita tadi memindahkan 2 ini ke belakang, kita perlu membagi dengan 2.
Bilangan yang bisa dibagi kita tuliskan X min 3. Sedangkan bilangan yang tidak bisa terbagi seperti 1 dibagi 2 kita kalikan ke depannya. 2X ditambah 1 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan minus setengah. Lalu kita tarik garis bilangannya. Nah, tarik garis bilangannya. Di sini kita punya ada minus setengah dan juga ada 3. Nah, bagaimanakah kita mencari selangnya? Kita lakukan uji. Ini berarti terbagi menjadi berapa daerah? Ada 3 daerah ya. Daerah pertama, daerah yang kedua, dan daerah yang ketiga. Daerah yang kedua kita tes. Kita ambil satu angka di antara minus setengah sampai dengan 3. Saya ingin mengambil angka 0. 0 ini kita substitusikan ke soal yang dimau, yang diminta, yang diinginkan. 0 kuadrat dikali 2, 0 dikurangin 0 dikurangin 3 hasilnya negatif. Maka daerah sini adalah negatif. Selanjutnya saya akan tes untuk daerah ketiga. Ambil selang 3 ke atas, 3 ke kanan. Saya ambil misalkan angka 10. 10 kuadrat 100 dikali 2, 200 dikurangin 50 dikurangin 3 hasilnya masih positif. Maka daerah sini positif. Silakan teman-teman coba ambil daerah atau sorry ambil bilangan pada daerah nomor satu yaitu min setengah kurang dari min setengah. Jadi di sini pastilah nanti hasilnya dia juga positif. Pada soal diminta kurang dari, maka daerah yang kita ambil itu adalah yang negatif. Plus daerah yang ini. Karena dia nggak ada sama dengan, maka ini nol, sehingga kita punya selangnya dari min setengah sampai dengan 3. Seperti itu. Oke, itu untuk contoh pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nah, ini ya untuk di PDF silakan ditemukan lihat. Oke, dengan cara yang sama ini dibagi dua dulu. Silakan dilihat, saya sudah tuliskan di slide. Lalu ini HP-nya. Nah, tanda ini itu adalah tanda dan. Kenapa dan? Karena tadi kita mencari untuk titik yang pertama di sini, titik yang kedua ke sana, daerah yang pertama ya, sama daerah yang kedua digabungkan, sehingga nanti kita ambil yang dua-duanya kena dari 0 sampai dengan 10 per 9. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 sampai dengan 10 per 9. Kalau yang ini adalah pecahan, jadi ini kita pindah ruas ke kiri, kita sama dengankan dengan 0, sorry kita bentuk dia menjadi pertidaksamaan kurang dari 0, lalu kita lakukan perkalian silang sehingga diperoleh titiknya min 1 sepertiga titik penyelesaiannya ya sama 3. Lalu dicari lagi daerahnya sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya berikut ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Karena dia ingin kurang dari 0, jadi kita cari satu-satu. Jadi ketika sudah sampai sini, kita bentuk X min 3 dibagi X plus 1, 3X min 1. Kita cari masing-masing yang ini pembuat 0. Jadi X min 3 kita sama dengankan dengan 0. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 3. Yang di sebelah sini juga 3X min 1 sama dengan 0. Maka kita punya X-nya sama dengan 1/3. Yang ini juga X plus 1 sama dengan 0. Maka kita punya X sama dengan min 1. Sehingga titik-titiknya adalah. Jadi titik-titik min 1, 1/3, 3 itu adalah bilangan di mana dia membuat persamaan berikut itu bernilai 0. Maka kalau dia kurang dari atau lebih dari, pastilah bilangan-bilangannya itu selain ketiga bilangan ini. Tinggal kita cari jam 6 aja. Daerahnya, dia kurang dari atau lebih dari. Karena diminta kurang dari, maka kita ambil daerahnya yang negatif. Sehingga kita punya himpunan penyelesaiannya berikut. Oke, itu untuk contoh-contohnya dan sifat-sifat dari pertidaksamaan. Silakan teman-teman kerjakan soal latihan berikut ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sekian materi untuk pertemuan kedua, yaitu sistem bilangan real dan pertidaksamaan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus ini style dangdutan gitu ya. Ya, jangan lupa isi absen tuh. Ya, Bang. Thank you, Bang. Kayaknya nggak masuk mungkin ya, karena absennya online. Materinya dikasih video sama drive. Yang masih di kantor, acungkan tangan. Kagok pulang. Anjir, tak kirain dari tadi dosen dari ini bangke, bangke. Izin lip ke musola dulu, sholat. Jelaskan. Semoga sukses.